OSIS periode 2022-2023. Sebelumnya tujuan OSIS itu apa sih? Tujuan itu supaya KTT tahu siapa sih calon ketua dan wakil ketua OSIS yang baru ini, dan supaya KTT tahu visi misinya agar KTT nggak salah pilih calon pemimpin di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kakak. Siang. Mohon izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Putriadi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Dan perkenalkan, nama saya Ulan Melani. Saya dari kelas sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Kami dari nomor urut 1. Kami akan menyampaikan visi serta program unggulan kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Visi kami yaitu meningkatkan kualitas siswa-siswa yang baik, kreasi aktif dan inovatif serta berbudaya toleransi. Dan misi kami yaitu yang pertama, meningkatkan kegiatan kerohanian serta pembinaan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memaksimalkan program kerja yang sudah atau yang akan dilaksanakan, baik itu program kerja dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, menanamkan sikap saling peduli, menghormati, dan saling menghargai sesama warga di sekolah. Baik, kami pun mempunyai program unggulan yaitu mengadakan belajar sekolah di akhir semester, juga mengadakan perlombaan debat antar jurusan. Baik, itulah visi misi serta program unggulan kami. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan calon ponak, jika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan membuktikan dan menjamin semua janji kami. Pastikan akal kita memilih pemimpin yang tepat ya. Maka pilihlah kami, kawal kami, dan kami akan membuktikan janji kami. Berinteraksi melalui prestasi. Jangan lupa pilih kami nomor 1, karena nomor 1 yang utama, nomor 1 di hati, nomor 1 Jokowi. Tambahannya, besok itu jadwal kita adalah orasi dan debat terbuka di lapangan mulai dari jam pertama sampai dengan selesai. Jadi buat KTT ini mau nanya-nanya tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kamis di lapangan. Dan juga untuk pembiayaan prosesnya ada di hari Jumat. Tempatnya di Bimbar kita. Jadi sekian informasi dari kami. Silakan. Nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 1. Ya, ye. Aku kelas 10 IPA 1, calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Baik, di sini kami akan mengeluarkan visi, misi dan juga program kerja unggulan kami. Visi kami yaitu meningkatkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pali yang berbudaya, disiplin, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Nah, kami teteh, selain ada visi atau tujuan kami yang tadi, kami juga memiliki beberapa langkah atau metode agar kami bisa menggapai visi tersebut, yang biasanya kami sebut dengan misi. Nah, misi kami yang pertama itu adalah meningkatkan rasa cinta budaya Indonesia kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Pali. Lalu yang kedua, menyadarkan siswa-siswi tentang pentingnya menjaga 3K dan juga 1M, yaitu kerapihan, kedisiplinan, kebersihan, dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan rasa saling menghargai dan saling menghormati kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 2 Pali tanpa terkecuali dengan cara menerapkan program 5S, yaitu sapa, senyum, santun, sopan, dan juga salam. Nah, selain visi dan juga misi, kami juga memiliki program kerja untuk mendukung visi dan juga misi kami. Nah, program kerja unggulan kami yaitu adalah mengadakan karapa pahlawan. Kenapa? Nah, kenapa sih kok kita bisa milih program unggulan karapa? Karena kami berharap akan-akan sekalian dapat mengikuti, merealisasikan sifat-sifat kepahlawanan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih cara kita buat mengadakan karapa tuh? Kita tuh bakal ngadain berpakaian seperti layaknya seorang pahlawan di hari kepahlawanan nanti dengan waktu yang sudah akan kami tentukan nanti. Cukup sekian, saya Dika Yulia dan saya Kesha Bestia Ompas mengingatkan kepada
jadi jangan lupa pilih nomor 2. Ya, siap. Siap. Nomor 2 di mari, ada nomor 2, pilih kami. Asik. Nomor 2 di be smart, be brave, and never break down. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya HMTT. Sini kita bakal ngadain kegiatan orasi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Untuk HMTT-nya, sebelumnya saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku lanjut ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kudian Rahma dari kelas 11-1 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Dan saya Ilham Ramadan dari kelas 10-2 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Baik, di sini kami akan menyampaikan visi dan misi serta program unggulan kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, visi itu adalah tujuan dasar yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Dan kami mempunyai visi yaitu menjadikan OSIS sebagai katalisator untuk mewujudkan sistem CPI SMA Negeri 2 Pari sebagai kader Pancasila yang emas, yaitu ekspresif, kreatif, aspiratif, dan sadar lingkungan sosial hukum, serta aktif mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya dengan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Dan untuk mencapai visi kami menyusun misi yaitu 1. Membentuk pengurus OSIS sebagai role model atau katalisator yang didasari oleh prinsip CIKI yaitu aktif, kreatif, inovatif, inspiratif, komunikatif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul, berkualitas, dan berintegritas. Yang kedua, yaitu menerapkan program kerja yang mampu meningkatkan moral lintas dan mampu menunjang siswa untuk aktif dalam berekspresi dan beraspirasi, diantaranya dalam kesadaran lingkungan sosial dan hukum. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan program kerja yang mampu meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam berkreasi, terutama dalam pengembangan minat dan bakat. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja. Dan untuk mencapai visi-misi kami dibutuhkan program kerja. Oleh karena itu kami membentuk program unggulan yaitu mengadakan event wonder atau wasim together. Nah, kalian tahu gak sih, sini itu event makan siang bareng yang diadakan setiap memperingati hari besar tertentu. Dengan tujuan untuk menambah kesadaran siswa terhadap bela negara, berbangsa, dan kesadaran terhadap lingkungan, sosial, dan hukum. Jadi itulah penyampaian dari visi, misi, dan program unggulan kami. Sekian dari kami, terima kasih banyak akan kita semuanya.
paduan suara adalah paslon 2. Dan Teteh Kesia Feriska Rompas. Menyakiti hati.